Ismail Nasiruddin Shah, Kuala Terengganu untuk kita menyaksikan Unify Liga Super Malaysia 2018 perlawanan minggu yang ke-7. Terbanyak untuk Negeri Sembilan adalah Tanah Balen. Jadi dia tidak diturunkan pada malam ini. Jadi mungkin dilakukan oleh Ivan Bakti. Jadi kesebelasan utama untuk Terengganu ni. Jadi nampaknya kesebelasan utama yang terbaik dapat diturunkan oleh Ivan Bakti kendali Terengganu pada malam ini. Dan ini pula kesebelasan utama Negeri Sembilan ni. 5-4 pertukaran pemain nampaknya. Jadi nampaknya Mario Lemos juga nampaknya berjaya untuk menurunkan kesebelasan yang terbaik meskipun tanpa pertahanan import mereka. Ini dia ni pemain simpanan untuk kedua-dua pasukan. Sudah pun dimulakan 90 minit permainan. Aksi di separuh masa yang pertama di antara Terengganu menentang Negeri Sembilan. Apa itu serangan awal dari Terengganu? Cece Kipre. Satu tandukan yang sedikit melewati palang gol. Ya, dan saya lihat di situ Litak menggunakan kaki kiri beliau dan saya rasa Cece perlu buat lebih baik. Dia tiada tekanan daripada pertahanan pasukan Negeri Sembilan di mana Nasib Bahrom saya rasa perlu lebih rapat dengan beliau. Dia satu lorongan yang baik oleh Cece kepada pelatihan dan membuat satu skill yang menarik dan melepaskan satu rembatan ke arah Ilham yang diselamatkan dengan begitu baik. Ya, dan sebelum itu saya rasa Osman Yusof perlu buat satu tindakan yang lebih baik. Tetapi Haider di sini yang tidak banyak membuat penampilan. Ya, satu sepakan yang baik sebenarnya oleh Angel yang sedikit tersasar dan kita lihat bagaimana Osman Yusof bayar peluang untuk Terengganu dan Cece Kipre akhirnya memanfaatkan kesilapan yang dilakukan oleh Osman Yusof pertahanan Negeri Sembilan untuk meletakkan Terengganu satu gol di hadapan. Ya, dan sekali lagi kita melihat Litak menghantar satu bola kepada Cece dan di sini Osman Yusof perlu membuat lebih baik di situ dengan tandukan beliau. Saya rasa dia lebih baik membuat satu keputusan untuk menendang bola itu keluar sebenarnya. Dan ini memberikan Cece peluang untuk menjadikan gol ke-11 beliau. Dan dilihat di sini, saya rasa Osman perlu lebih bersedia dan perlu membuat satu keputusan dengan lebih cepat. Di mana di sini dia membuat satu keputusan yang salah, memandangkan beliau sepatutnya membuat satu keputusan lebih awal. Peluang untuk Guraido. Dalam kawasan penalti Terengganu, Angel Guraido ketika ini cutback untuk Vélez. Akhirnya gol penyamaan berjaya dihasilkan oleh Negeri Sembilan menerusi Nicolas Vélez yang juga merupakan gol keempat peribadinya musim ini dalam kancah Unify Liga Super. Ya, satu larian yang baik dihasilkan dan kawalan yang baik oleh Guraido di sini untuk beliau mencari Vélez di tengah-tengah petak penalti di mana Nicolas Vélez mengambil peluang itu dengan begitu baik. Tampanan yang dilakukan oleh Sofian tidak mencukupi. Dan di sini kita lihat di mana tampanan itu terus kepada Nicolas Vélez. Dan perkara yang paling senang untuk beliau lakukan adalah menjaringkan gol. Pertahanan beliau perlu lebih fokus. Dan sudah dan gol kedua akhirnya. Sekali lagi Nicolas Vélez menjadi wira Negeri Sembilan untuk carikan kedua Negeri Sembilan pada separuh masa yang pertama. Menit-menit terakhir waktu kecederaan. Kali ini pasukan pelawat Negeri Sembilan melakukan kejutan untuk mendahului 2-1 di separuh masa yang pertama. Dan saya baru katakan tentang fokus dan tiada fokus oleh pertahanan pasukan Terengganu di mana Nicolas Vélez mengambil kesempatan ke atas. Kesilapan pertahanan pasukan Terengganu untuk menjaringkan gol kedua bagi malam ini. Permainan beliau.
Jadi sudah pun dimulakan aksi separuh masa yang kedua Rona Unified Liga Super Malaysia 2018 untuk minggu yang ke-17 di antara Terengganu menentang Negeri Sembilan. Langsung kami bawakan dari Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah Kuala Terengganu. Ya, satu larian yang baik untuk melepasi pertahanan pasukan Terengganu dan cuba membuat satu teknik sepakan yang dikatakan seperti tonjol ke arah penjuru untuk Terengganu dari Litak, dari Kipre. Sepakan penalti untuk Terengganu. Beliau jangkakan yang Osman akan mendapat satu clearance tetapi terkena pula pada tangan beliau dengan hati terbuka usaha muktamad dari pengadil Wan Termizi. Jadi peluang untuk Cece Kipre menyamakan kedudukan buat Terengganu. Dari Kipre mudah dua sama. Jadi gol penyemaan Terengganu minit ke-56. Ya, tiada peluang bagi Ilham. Saya lihat sangat selesa, sangat berkeyakinan Cece di situ. Lagi Litak. Tarang untuk Kipre. Hat-trick dilakukan oleh Cece Kipre, kapten pasukan Terengganu. Satu jaringan yang cukup menarik dihasilkan oleh main import ini untuk jaringan ke-13 pribadinya dalam Liga Super untuk Terengganu. Ya, dan saya sejak bola itu keluar daripada kaki Litak, saya tahu ini akan menjadi satu jaringan. Dan lihat bagaimana Cece menggunakan badannya untuk buat satu half bicycle kick, saya lihat, untuk menjaringkan gol ketiga pada malam ini dan meletakkan Terengganu di hadapan. Jadi di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah Kuala Terengganu, skrip sudah pun berubah.